Jelang libur Natal dan Tahun Baru, maskapai Sriwijaya Air memberikan tiket promo kepada calon penumpang dengan rute Manokwari Jayapura, Manokwari Sorong, dan Manokwari Makassar. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah maskapai penerbangan, termasuk Sriwijaya Air, menawarkan tiket promo menarik kepada seluruh calon penumpang. Brand Manager Sriwijaya Air Manokwari, Krishna Pratama, kepada Kasore Channel mengatakan, untuk penerbangan dari Manokwari sendiri, pihaknya sudah menerapkan harga promo. Untuk rute Manokwari Jayapura, mulai dibuka dengan harga Rp980.000. Untuk rute Manokwari Sorong, dibuka dengan harga Rp327.000. Sedangkan untuk Manokwari Makassar, tiket yang dijual seharga Rp884.000. Sementara jumlah pesawat yang digunakan saat ini di Manokwari, ada satu pesawat berjenis Boeing 737 seri 800, dengan kapasitas 189 penumpang. Untuk Manokwari Jakarta kita ada di kisaran 15-16. 15-16 ya. Untuk jumlah pesawat yang saat ini di Manokwari ada berapa banyak untuk Sriwijaya? Untuk saat ini kita masih yang jalan adalah untuk Manokwari sendiri ada satu pesawat, itu dengan rotasi ke Jayapura, Sorong, dan Makassar. Jadi satu pesawat ini rotasinya panjang sampai Jayapura. Jenis pesawatnya? Masih pakai Boeing 737 seri 800 Next Generation. Dengan kapasitas 189. Dikatakan Krishna, untuk layanan transportasi udara saat ini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mewajibkan agar semua penumpang melakukan rapid test setiap kali bepergian. Namun di setiap wilayah memiliki aturan yang berbeda-beda. Misalnya di wilayah Papua dan Papua Barat yang mewajibkan setiap penumpang memiliki surat rekomendasi dari Satgas COVID-19 dan dilampirkan juga dengan rapid testnya. Sedangkan untuk peraturan di Sorong yang bukan berKTP Papua dan Papua Barat wajib melakukan swab test. Transportasi udara wajib saat ini sesuai surat edaran Kemenkes adalah menggunakan rapid test, dan mungkin di setiap daerah mungkin ada peraturan sendiri, khususnya di Papua dan Papua Barat patuhilah aturan tersebut. Kalau dari Manokwari sendiri adalah apabila keluar dari provinsi Papua Barat wajib minta surat rekomendasi dari Satgas COVID Papua Barat yang ada di bandara, di depan bandara. Natalino Keroy mengabarkan.